sudah tahu belum bahwa urin kita sendiri bisa bermanfaat untuk tubuh kita? Mendengarnya saja sangat jijik, apalagi menerapkannya. Urin adalah sisa proses dalam tubuh manusia, namun urin memiliki manfaat bagi anggota tubuh manusia lainnya. Ada beberapa zat yang terkandung di dalam urin, diantaranya adalah air, urea, amonia, garam mineral, terutama NaCl, pigmen empedu yang menghasilkan warna kuning, zat yang kelebihan di dalam darah seperti vitamin, obat-obatan, dan hormon. Terapi urin banyak dipercaya dan diterapkan masyarakat zaman kuno. Sejak abad ke-14, terapi urin digunakan untuk mengobati hipertensi, asma, dan diabetes oleh orang Jepang. Caranya dengan meminum air urin sendiri di pagi hari sebelum sarapan. Demikian juga di Paris, dokter gigi menyarankan pasien yang memiliki masalah mulut dan gigi untuk berkumur urinnya sendiri. Selain itu, urin juga dipercaya mengobati sakit mata, radang sendi, jerawat, masalah kulit, dan memperlambat munculnya uban. Urin sangat baik menghilangkan kuman pada mata. Caranya, tampung air urin Anda saat bangun di pagi hari, lalu teteskan ke mata yang mengalami iritasi. Tapi sebelumnya di malam hari, sebelum Anda tidur, minum dulu air putih minimal 500 ml dan tidur minimal 4 jam. Untuk pengobatan pada jerawat, cukup basahi kain bersih dengan urin Anda di pagi hari, lalu kompres jerawat selama 30 menit. Urin juga bermanfaat untuk rambut. Urin dapat memperlambat munculnya uban, bahkan dapat menghitamkan rambut Anda. Karena urin juga mengandung zinc yang sangat baik untuk menghitamkan rambut, bahkan menjadikan rambut lebih berkilau. Semakin sehat asupan gizi dari makanan yang Anda makan, maka semakin bagus kualitas urin Anda. Wah, urin sangat luar biasa ya. Untuk kalian yang penasaran, ayo lakukan treatment tradisional ini. Oke sahabat semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika bermanfaat bagi Anda, silakan like dan share ke seluruh teman-teman Anda. Salam sehat selalu.